Pulau Pura. Ih, Pulau Pura bawa perahu ya? Betul sekali, itu menjadi kewajiban karena mereka hidup dengan nelayan. Luar biasa. Ikan tali menjadi kebanggaan ikan orang Pulau tali. Pura. Betul apakah sekali. Ada ikan tali di sini? Boleh kasih aplaus ya Maria untuk kecamatan Pulau Pura. Luar biasa tepuk tangannya. Ini mungkin upacara olang mangsari. Betul ya, kalau sekali. Tidak salah yang kemarin ada ya, upacara ya, festivalnya itu ya guys ya. Di Pura Barat ya atau Perhutani ya. Pura Barat ya. Saya melihat ada senior saya di atas perahu, ada Bapak Undu Dakabesi yang sudah melambaikan tangan. Bapak Undu, selamat sore. Luar biasa ya guys sih. Di dalam perahu itu ada bakul, ada nyiru, ada bapak camat juga yang ada di dalam ya bersama ibu. Ternyata betul ada ikan tali yang makanan khas orang Pura. Dibuat sambal itu begitu betul, enak. Makan dengan jagung ketema tambah enak. Apalagi tetap kalau sehat. Ubi kayu betul enak. Ini masyarakatnya banyak sekali ya Yasin. Saya suka topinya. Oh, mereka akan berlego-lego bersama. Panjang sekali barisannya. Oke. Luar biasa, suka sekali Kakak Andre. Terima kasih untuk penjelasannya, narasi adatnya. Terima kasih Kakak Andre. Semuanya menggunakan topi yang dibuat dari daun lontar ya. Betul sekali Kak Yesi, saya suka sekali keseragamannya. Yes. Putih ada topi dari daun lontar atau apa Kak Yesi? Ya, daun lontar. Ya. Ya. Saya yakin bahwa ada Sophie Pura juga di atas mobil itu. Pasti itu. Kalau bisa topinya itu bisa kasih MC berdua ini ya. Hadiah sedikit dari Kecamatan Pulau Pura. Atau ikan tadi boleh Kak Yesi. Ya, betul sekali. Itu ciri khas dari orang Pura yang sangat luar biasa. Luar biasa ya Kak Yesi. Oke, dan kita akan melanjutkan lego-lego ini di depan stand Bapak Mama sekalian di Kecamatan Pulau Pura. Oh baik, Bapak Bupati bersama para musbida sudah bergabung di dalam lingkaran lego-lego. Ya, sepertinya kaki MC juga sudah gatal untuk harus bergabung. Lengkap sekali barisannya ya gaya sih. Ada waktu di sini ya. Boleh kita kasih tepuk tangan buat kontingen dari Pulau Pura untuk atraksi mereka. Tepuk tangan sekali lagi dan kita akan memanggil kontingen berikutnya. Dan lingkaran lego-lego ini akan kita sambung di depan stand dari Kecamatan Pulau Pura setelah acara pembukaan benar, selesai. Benar, benar ya. Sekali Kak Yosi.
Baiklah, karena waktu yang diberikan sudah selesai, kita akan lanjut lagi pada